Wizard update. Ya, check your level in your spellbook to get the new gun ingredient. Oke, jadi gitu doang caranya. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Halo Roblox Mania, ketemu lagi dengan Bang KW di sini ya. Dan di video kita kali ini, Bang KW ingin mainkan game WK Wizard update ya. Ini ada updatean terbaru dari game WK Wizard. Baru banget nih update ya tadi ya. Oke, di sini updateannya adalah gun update. Apa itu gun update? Ini dia, kita lihat di sini. Bam. Nah, ini dia. Ada ini item namanya senjata senapan pistol, apalah kalian nyebutnya ya. Oke, ini dia item barunya. Gimana cara dapetinnya? Kok ini udah ada aja di Bang KW? Oke, caranya gampang banget teman-teman di sini ya. Buka aja potion booknya. Oke, lalu kita ke bagian level ya. Udah ke bagian level, nanti di sini tuh ada di sini ya. Ada level-levelnya loh sekarang loh. Ada beginner ya, pemula. Aku masih pemula ini. Oke, aku emang jarang main game ini ya. Nah, jadi gini ya caranya ya. Caranya adalah kita di sini wajib naikin level kita. Wajib naikin level kita untuk mendapatkan gun update. Ini dia cara naikin levelnya ya. Caranya adalah kita wajib menemukan bahan-bahan baru. Bahan-bahan baru itu seperti ini. Misalnya kalian belum punya burung, belum punya madu, belum punya kodok, belum punya waduh, ini pokoknya dicari aja, nanti otomatis levelnya akan naik. Nah, terus kalian juga wajib nyampurin potion deh ya, diramu tuh potionnya ya. Diramu misalnya apa nih? Misalnya fiery sama kodok atau sama bunglon gitu kan. Nah, nanti otomatis itu level kita akan naik dengan sendirinya. Kemudian ngalahin bos dan juga quest-questnya ya, kayak gini misalnya quest nih tuh ya, kayak gini nih bos-bosnya, quest-questnya ini kita kalahin nih semuanya, otomatis levelnya naik, kayak gitu doang sih. Oke, ketika levelnya naik, nanti otomatis kita akan mendapatkan rewards. Nah, ini dia rewardsnya dan gun ingredient ya. Senjatanya di sini, bahan-bahan ramuan senjata atau pistolnya ada di level 9. Oke, Bang KW di sini levelnya sudah 13, artinya Bang KW sudah bisa mendapatkan potionnya atau itemnya dari gun ini. Nah, spider ini gun. Item sih lo samaan. Nah, ini dia ini itemnya, rewardsnya gitu kan. Tuh, kita bisa nanti main tembak-tembakan. Mana dia orangnya di sini? Ya, nggak ada orang-orangnya apa ya? Ya, sepi banget ini servernya. Padahal ini server umum. Ya udahlah, nanti kita bisa main tembak-tembakan sama orang yang megang senjata juga. Kayak gitu doang sih update-annya, gampang dong. Nice, ya. Terus di sini apaan nih? Kok ini kebuka? Kayaknya biasanya air terjunnya itu nggak kebuka deh. Biasanya air terjunnya ini full ya. Ini kok kebuka? Coba lihat dulu ah. Coba lihat dulu di sini ada apa sih? Kita lihat dulu di sini ke cave club. Mana ini? Oke, naik. Coba kita lihat di sini ada apa? Apa ini? Nggak ada yang bisa diklik. Oke, nggak ada yang bisa diklik. Ini cauldron shop. Lah, cauldron shop ngapain ada di sini? Ngapain ada di sini? Coba kita lihat ini harganya. Oh, tapi ngapain di sini ya? Sebenarnya kan udah ada itu, dari sini juga udah bisa kita upgrade kemarinan nih ya. Oke, langsung aja yuk. Sekarang kita akan coba bikin ramuan-ramuan dari pistol ini. Oke, kita lihat di sini book potionnya. Nice ya, dia dimulai dari angka berapa ya? Nah, kemarin ini aku baru banget apa namanya rajin main ginian. Sekarang ini dimulai dari angka 182. Oke, langsung aja kita ceburin di sini. Ramuan nomor 182. Cukup masukin aja senjatanya di sini. Masukin pistolnya, lalu kita spawn. Bam. Oke, minum. Nah, langsung dapat senjatanya dan kita berhasil. Oke, bullet potion. Ini dia, cukup masukin senjata aja. A simple gun. Ya, nice. Cakep. Ramuan berikutnya. Ramuan berikutnya nomor 183 yaitu masukkan gun sama dynamite. Oke, kita masukin aja di sini gunnya. Oke, masukin sama dynamite. Nah, masukin dynamite-nya. Bam. Oke, dapat lagi di sini, kita spawn lagi potion-nya. Minum aja ini. Oke, bam. Wow, ini reset dulu player-nya. Kita lihat di sini dapatnya apa. Nah, kita minum, dapatnya apa ini potionnya sekarang? Ketapel. Ketapelnya tapi bisa ngelempar dinamit, bro.
Keren, keren teman-teman. Oke, nice. Lanjut lagi potion berikutnya, yaitu gun sama giant ear. Oke, gun sama giant ear. Mana dia ini gunnya? Ini dia gunnya. Oke, dan juga giant ear. Oke, kita masukkan. Bam. Ah, ini kayak apa ini senjatanya? Giant ray potion. Oke, kita coba di sini. Nah, senjatanya. Tembak. Bam. Oke gitu. Widih, mantap. Tembak. Nice, ini namanya giant ray potion. Cukup masukin gun sama giant ear aja. Nice, potion berikutnya. Gun sama chili. Oke, gun sama chili. Oke, kita masukin di sini gunnya. Ya, sama a chili. Oke, masukin di sini. Bam. Oke, kita spawn dan kita minum lagi. Dapatnya apa ini? Oke, wah keren ini senjatanya. Widih, keren ini senjatanya. Weh, tembak, bam bam bam. Wah, ini enak nih kalau misalnya ada apa namanya? Orang nih ada lawan buat tembak-tembakan. Weh, GG. Bam, bam. Nice. Mantap. Ya, ini nama potion-nya tadi. Nih, tuh, baca sendiri deh, susah. Lanjut di sini gun sama honey. Oke, gun sama honey. Gun kita masukkan di sini ya, sama honey. Mana dia honey? Ini dia honey. Ini dia, masukkan aja. Sip, jadi apa ini? Prok, jadi apa? Kita minum. Prok. Oke, dapat. Nice. Wow, tembakan kumbang. Widih, GG, tembak. Wah, keluar kayak gitu ya. Ada kumbang-kumbangnya ya. Coba ke atas tembaknya. Weh. Keren. Woohoo. Mantap. Lanjut lagi di sini gun sama fiery. Oke, sekarang nomor 187 gun sama fiery. Oke, kita masukkan di sini sekarang gunnya. Ya. Oke, dan juga fiery. Nice. Fiery. Sip, spawn-nya. Jangan lupa kita spawn dan kita minum. Oke, mana dia tembakannya? Ini dia tembakannya. Aduh, nggak ada musuhnya sih di sini. Kalau ada musuhnya ketahuan nih. Khasiatnya kayak apa ini? Sayangnya nggak ada musuh, teman-teman. Padahal aku ini di publik loh. Nice, ya ini dia shrink ray potion. Make people smaller. Oh, mungkin nanti kalau orangnya ketembak ya akan jadi lebih kecil. Oke, mantap. Lanjut lagi. Oke, potion berikutnya ya, tembakan sama kacang. Oke, kita lihat di sini. Tembakan. Oke, sama kacang. Bin. Nah, ini dia binnya. Sip, kita sudah masukkan dan kita spawn lagi potion terbarunya. Minum. Ayo kita minum. Oke, nah ini dia. Tembakan kacang kah? Tembakan kacang no, Mister Kacang no. Oh, Mister Kacang no, tembak no. Oke, ya. Lanjut lagi ke potion berikutnya. Gun sama ikan. Nah, coba ya. Ya, kita coba di sini gunnya sama ikan. Oke, sama ikan kita masukkan. Nice, dapat lagi potion terbarunya. Wow, ada badges. Mantap. Sip. Nah, ini dia senapannya yang terbaru. Oke. Di sini nama senapannya adalah Water Gun. Ya, squirt, crot, muncrat gitulah ya. Oke, lanjut di sini gun sama rotten sandwich. Oke, kita coba ya. Gun sama rotten sandwich. Gun kita masukkan sama rotten sandwich. Oke, sudah kita masukkan. Ya, kita minum lagi sekarang. Senjatanya kayak apa ini yang baru? Nice, ini dia senjata yang baru. Wah, ini apa ini khasiatnya? Pupi, fire poop. Fire, poop. Wah, sayang gak ada musuhnya. Oke, yang penting kayak gitu ya tadi potionnya. Lanjut lagi di sini gun sama pet text. Oke, pet. Coba kita masukkan di sini gunnya. Dan juga ini dia nih, petnya. Pet tags. Oke, sip. Coba kita spawn, kita ambil di sini pick launcher. Apa ini pick launcher? Oke, sip, udah kita minum. Oke, wah, dilempar itu jadi piggy. Ada piggy ternyata senjatanya ya. Ada piggy gitu dia. Ada piggy, keambil dia. Oke, nice. Kayak gitu tadi update-annya.
ya. Lanjut sekarang Gun sama Spider. Oke, Gun sama Spider. Sip, lanjut di sini Gun sama Spider. Gun sama Spider. Oke, ini namanya apa ini? Potion Hair. Potion Hair. Ini bakal jadi apa ini? Aduh, sayang nih enggak ada musuhnya. Oke, Potion Hair Fire Gourd. Nice, kayak gini ya. Tuh kayak hair dryer gitu ya. Kayak hair dryer bentuknya. Kalian tahu hair dryer enggak? Kalau tahu silakan komen. Kalau enggak tahu silakan komen juga. Nah, tanya emak kalian deh kalau enggak tahu hair dryer. Oke. Lanjut. Lanjut lagi di sini Gun sama Robux. Oke, ini potionnya Gun sama Robux. Kita masukkan di sini. Bam. Oke. Oke, Robux Gun. Udah dapat ini Robux Gun-nya. Oke, wish. Gila, Mr. Robux nih, keluar Robux enggak? Oh iya, keluar Robux pas ditembak. Pas ditembak keluar Robux dong. Widih. Tembak. Bam, tembak. Bam. Oke, udah semua kayaknya ya. Oke, udah semua ini ya. Dari nomor 182 sampai dengan 193. Buckshot yang terakhir ya. Dan ini adalah item-item berbayar. Kita nggak usah nyari karena mayoritas kita adalah player gratisan. Oke, hidup player gratisan. Nice ya. Itu aja tadi all potion yang bisa aku bagikan. Silakan kalian meramu, silakan kalian meracik, dan jangan lupa di like dan juga di subrek bagi yang mau. Sampai ketemu lagi di video Bang Kayo berikutnya. Bang Kayo di sini pamit ya. Dadah semuanya. Yeay.